Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mubin Mustari. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oh, kali ini 14 Oktober 2022 saya update lagi progres stasiun kereta cepat Tegaluar ya. Stasiun pemberhentian terakhir dari arah Jakarta dan pemberangkatan awal dari arah Bandung. Kita lihat progres dan penampakannya, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe pada channel ini. Let's go. Ya, sebelum ke stasiun Tegaluar, kita pantau terlebih dahulu ini di trek layang atau trek lepatan arah Jakarta ya, sebelah barat stasiun Tegaluar sedang ada momen atau pekerjaan dari pemasangan pengaitan kabel ke cantilever ya. Ini kabel yang berwarna kuning atau kabel keemasan yang saat ini sudah dipasang di sepanjang jalur kereta cepat ini mengarah ke arah Jakarta atau ke arah casting Yard 4 saat ini yang masih terus dikebut untuk pengerjaan kelistrikan di kiri dan kanan jalur kereta cepat ini. Dan pemasangan kabel keemasan atau yang akan menyalurkan listrik ke pantograf di atas EMU atau juga CIT kereta cepat Jakarta Bandung ini terus dikebut dan saat ini sudah berproses ya, dan sudah hampir seluruhnya dari mulai Tegaluar sampai ke arah Kopo ini sudah terpasang kabel-kabel untuk kelistrikan menjelang uji dinamis atau dynamic test bulan November tahun 2022 ini. Kemudian kita pantau di area stasiun Tegaluar ya, setelah kunjungan Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 13 Oktober 2022 ini, progres di stasiun Tegaluar masih terus dikerjakan ya, dan terlihat saat ini kren yang berada di atas sudah tidak ada, dan saat ini juga untuk progres pemasangan penutup area peron ini sudah tertutup semuanya, dan ini terlihat alat berat yang berada di area sebelah timur stasiun Tegaluar juga masih bekerja untuk melaksanakan tugas di area stasiun ya. Dan terlihat di sini progres pemasangan rangka baja khususnya yang di bagian bangunan utama juga sudah selesai, tinggal melaksanakan atau melakukan pemasangan rangka penutupnya yang saat ini sudah mulai dilakukan dari mulai bangunan sebelah barat, nantinya akan bergeser ke area sebelah timur ya. Nah, ini penampakan pemasangan penutup di area sebelah barat ya, nampak dimulai dari ujung bangunan sebelah barat nanti akan bergeser terus ke tengah, dan ini penampakan di area peron sebelah barat dan juga bangunan-bangunan di sekitar stasiun masih terus dikerjakan ya. Ini nampak di area bangunan di area stasiun, dan nampak di area peron juga sedang ada pekerjaan, nanti kita update selanjutnya. Nah, ini penampakan dari menara komunikasi yang saat ini sudah dipasang di area stasiun Tegaluar ya. Jadi saat ini progres area stasiun Tegaluar ini masih terus dikerjakan menjelang agenda dynamic test atau uji dinamis bulan November tahun 2022 ini. Dan ini nampak di atas bangunan juga sedang ada pekerjaan pengelasan
dan ini nampaknya sedang pembuatan besi anti petir ya, yang dipasang di atas bangunan ini, memanjang di sepanjang bagian atas bangunan yang berada di area stasiun Tegaluar ini. Nampak di sini juga menara untuk komunikasi ya sudah terpasang. Nah, ini pengelasan di atas bangunan utama pada rangka di paling atas ya. Dan kita beralih ke area peron sebelah barat stasiun Tegaluar. Ini sedang ada pekerjaan untuk pengecatan besi area peron ya. Nampak di sini sebagian sudah dilakukan pengecatan ya, berwarna putih, dan sebagian lagi masih terus dilakukan pengecatan agar terlihat lebih rapi dan juga lebih cantik ya untuk area peron stasiun Tegaluar ini. Nampak di sini alat untuk pengecatan yang mengangkat pekerja melakukan pekerjaan pengecatan dengan media alat semprot untuk pengecatan besi-besi sebagai penyangga area peron ini. Ada dua pekerja atau dua peralatan yang saat ini dilakukan pengerjaan pengecatan untuk area peron stasiun Tegaluar ini. Nah, ini penampakannya ya, jadi penyemprotan dan juga pengecatan warna putih untuk besi-besi penyangga area peron stasiun Tegaluar. Dan ini penampakan dari depan juga sedang dilakukan penyemprotan ya, jadi seluruhnya nampaknya akan berwarna putih untuk besi yang sudah dipasang. Jadi terlihat dua alat yang membantu melakukan pekerjaan pengecatan atau penyemprotan di area bawah stasiun Tegaluar ini. Terima kasih sudah melihat video ini, dan kita nantikan saja progres dan update selanjutnya dari proses pekerjaan di stasiun Tegaluar untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe pada channel ini, dan tunggu update selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.